Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya langsung aja, bacakan aja itu aja, judulnya aja. Judulnya pertama ada persepsi masyarakat, selanjutnya dunia tempat dan juga belajar keturunan. Dan berikut kami mendapatkan penelitian yang relevan, ada 3 penelitian. Selanjutnya metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian, yaitu kami melakukan penelitian pada tanggal 14 September sampai 15 September di Negeri Sanyabaka, Kabupaten Solok. Sumber data yang kami peroleh dari individu masyarakat tingkat lanjut, Nenek Mama, Sanjak Bandai, dan pemuka adat di Sanyabaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis di mana mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kepercayaan masyarakat Sanyabaka terhadap sebagai penyelenggara. Pendekatan ini melibatkan pengamatan
kurang kuat nah, tambah lagi volumenya, tambah volume suaranya. Untuk menjawab rumusan masalah tim penelitian bagi kuesioner dengan 10 pertanyaan kepada 21 orang masyarakat Sanyamaka dan wawancara dengan 3 orang masyarakat Sanyamaka. Tim peneliti sudah mengolah dan analisis sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, persepsi masyarakat Sanyamaka terhadap keberadaan Injen Tampan sebagai penjaga keturunan. Masyarakat Sanyamaka percaya bahwa Injen Tampan itu ada, sedangkan perlindungan dan penjagaan yang didapat oleh keturunan bukan hanya untuk keturunan, tetapi untuk negari Sanyamaka. Dan penjagaan serta perlindungan itu ada berkat doa dari Injen Tampan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memberi penjagaan dan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa dari Injen Tampan tersebut. Perbedaan persepsi masyarakat Sanyamaka terkait keberadaan Injen Tampan. Terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap keberadaan Injen Tampan, yaitu yang pertama, keberadaan Injen Tampan tersebut sebagai penjaga keturunan, yaitu keturunan Binyangek, dan yang kedua, keberadaan Injen Tampan tersebut sebagai penjaga negara Sanyamaka. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan persepsi yang ada adalah perbedaan persepsi terhadap apa yang dijaga oleh Injen Tampan tersebut. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat Sanyamaka terhadap Injen Tampan sebagai penjaga keturunan dan mengevaluasi perbedaan pandangan terkait keberadaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat meyakini Injen Tampan memberikan perlindungan kepada keturunan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terdapat perbedaan pandangan dipengaruhi oleh keyakinan interpretasi dari pengalaman individu serta faktor budaya dan psikologis. Kesimpulan menyelami keberagaman budaya dan spiritual masyarakat Sanyamaka. Saran dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek untuk masyarakat. Penting untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah Injen Tampan agar pengetahuannya tidak terlupakan. Selanjutnya dari untuk pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam mendukung pengumpulan dan penyebaran informasi seputar sejarah budaya, serta mempertimbangkan integrasi kurikulum sejarah lokal dalam sistem pendidikan. Bagi remaja, penting untuk mempelajari dan membagikan pengetahuan tentang sejarah lokal, serta berkolaborasi dalam proyek-proyek kreatif untuk melestarikan warisan budaya dan bagi peneliti. Selanjutnya, penulis berharap agar para aksanomusi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber referensi untuk penyelidikan lebih dalam, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang sejarah dan warisan budaya. Okay, give applause to presenter. Okay, have your questions? Raise your hand. Oh, Najla, yeah. Can Najla, please? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ingin bertanya. Tadi disebutkan kalau seandainya mewawancarai 3 orang. 3 orang yang diwawancarai tersebut tuh, apakah emang kalian pilih sendiri atau mereka emang memberikan pengaruh gitu terhadap apa yang kalian teliti? Misalnya kan bisa jadi kenapa mereka yang kalian pilih, kenapa enggak orang lain, kenapa tidak bertanya saja kepada orang-orang terdekat kalian yang ada di sana gitu, kenapa harus orang-orang tersebut? Iya, apa pertimbangannya? Apa pertimbangan kalian untuk memilih 3 orang itu dan siapa saja 3 orang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Terima kasih kepada media. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, 3 orang narasumber ini kami pilih untuk ada pertimbangannya. Jadi, 3 narasumber ini yang pertama itu merupakan keturunan dari Injen Tampan. Terus yang kedua,
Okay, Aspa, what about you, Aspa? Have you question, Aspa? Cukup ya. Okay. Sebenarnya terima kasih untuk Agnia dan Aulia ya, Agnia Mazaya, Aulia Putri Maisa. Ini judulnya bisa cek di Google Scholar, belum ada. Bagus, bagus judulnya. Belum ada yang membuat peneliti secara eksplisit, belum ada. Palingan mereka membahas tentang sarang bakar aja, perspektif lain gitu ya, bukan keberadaan ini tampak, apalagi sebagai penjaga keturunan. Nah, gitu. Sebelumnya saya tanya dulu kepada peneliti, baik itu Agni maupun Aulia, ini siapa sih ini tampak untuk lo? Coba ceritakan dulu. Ini yang lain supaya dipahami ya, karena ini ada bau-bau apa ini? Ada aroma mistisnya, kemudian ada aroma apa? Mitos atau malah? Ayo. Kepercayaan. Kepercayaan malah. Asyirik malah baginya. Ayo coba coba. Jadi ini tempat tuh semasa dia hidup. Ini tempat tuh namanya adalah Syekh Saleh Khatib Bayanuddin. Jadi bisa dibilang beliau ini merupakan orang yang keramat. Keramat. Jadi pas kami wawancara kemarin kesannya waktu itu, waktu kami wawancara kesannya waktu ada di kami diceritakan keramat-keramatnya tuh. Terus katanya ini tempat. Jadi selama itu Sanya Bakar tuh, dia tuh kalau misalnya ada kayak orang yang berbuat dosa atau kayak kemaksiatan gitu ya, kemaksiatan itu pasti langsung ketahuan. Misalnya ada apa, ada orang yang berbuat kesalahan tuh. Ada juga kalau misalnya, jadi punya tempat tuh dia punya penjaga apa? Dia tuh punya elang. Kata narasumber kami yang terakhir yang tidak ada Ustaz, katanya kalau misalnya ada elang putih lewat di langit nampak dari kampung Ustaz, berarti itu tuh bakalan ada petanda buruk. Katanya gitu. Oke.